Senam Senioret Global The Universal Line Dance Indonesia di hari jadi Kota Probolinggo yang ke-663. Probolinggo CB News Indonesia. Gelaran SGDULD Senioret Global The Universal Line Dance Indonesia, gabungan antara olahraga dan seni, yaitu senam dan menari, gebyar ini sukses menghibur masyarakat Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka hari jadi Kota Probolinggo yang ke-663, Sabtu tanggal 3 September tahun 2022, yang dipandu langsung oleh Ketua ULD Cabang Kota Probolinggo, Nuning Indawati, berkolaborasi bersama dengan tim lain dan pemerintah Kota Probolinggo, menampilkan 5 nomor gerakan secara kolosal dengan jumlah 150 orang peserta. Lagu dikemas jadi satu milik penyanyi Krisdayanti, yang diawali senam ceria dengan alunan musik rancak, dengan penuh semangat yang mayoritas peserta kaum wanita yang tergabung dalam 13 sanggar senam. Senam untuk menyehatkan masyarakat Kota Probolinggo. Line dance ini juga untuk menghindari kepikunan dini. Senam tersebut juga diikuti oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dan istri Aminah Hadi, Forkopimda dan juga Kepala OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo. Gerakan demi gerakan mereka ikuti dengan penuh sukacita di gelaran karpet merah, tak ayal membuat penonton spontan ikut bergoyang, yang selama 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News, melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Oh,
kegiatan apa ini saya lihat kok begitu apa ya ceria banget ibu-ibu dengan seragam merah putihnya ini. Ya, ini kita terus terang dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Probolinggo. Huh? Jadi kita kebetulan memang diberi kepercayaan meriahkan Hari Jadi Kota Probolinggo di jalan dengan acara Lenden Bersama. Gitu ya. 663. Oke. Terus untuk jumlahnya pesertanya sendiri ini berapa ini? Kurang lebih sekitar 125-an. Oh gitu ya. Terdiri dari 13 sanggar ya kita. 13 sanggar ya. Salah satunya sanggar dari mana saja? Salah satunya sanggar dari Fanfit, Jeping, Mamsis. Oh gitu ya. Kemudian ada dari Beauty Mom, kemudian ada dari Cerian. Jadi masing-masing dari kelompok-kelompok tersebut membentuk jadwal latihan sendiri-sendiri. Terserang kita sementara ini dilatih oleh satu instruktur, jadi semua otomatis seragam gerakannya. Terakhir Bu, harapannya sendiri gimana Bu? Dengan adanya acara ini terserang kita yang jelas mencari sehat, silaturahmi, melatih otak kanan dan otak kiri, terutama menginjak di atas usia 40. Jadi gitu ya, kita tetap bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Terus terkait dengan kota kita, Kota Probolinggo di usia yang ke-663. Ini gimana, Bu? Harapannya yang jelas pasti harus lebih maju. Terutama pelayanan terhadap masyarakat. Kita harapannya mereka-mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi, usaha dan lain-lain itu ada flashback dari pemerintah setempat untuk masyarakat supaya bisa lebih maju dalam situasi yang sulit pandemi seperti ini. Oke, dengan siapa Bu? Saya terus terang dengan Ibu Hefri. Kebetulan saya bergabung di Fanfit dan di Beautiful Mom. Terima kasih ya. Makasih Bu. Tetap semangat ya. Original.